Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bunda Ainasla. Kali ini aku mau bikin ide jualan, yaitu sampol ayam. Ini juga cemilan kesukaan anak-anak aku. Yuk simak video cara pembuatannya. Catat semua bahannya ya. Masukkan 1/4 daging ayam. Satu biji wortel yang udah diparut. Bawang polong atau daun bawang dan daun seledri. Aku pakai bawang goreng juga ya, karena nggak tahu nyari ulekan nggak ketemu. Ada tepung tapioka 120 gram. 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh micin, 1 sendok teh gula, dan 1 butir telur. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jika adonan terlalu lembek, bisa ditambah tepung tapioka sedikit-sedikit ya. Masukkan adonan ke dalam piping bag. Lakukan terus sampai adonan habis. Panaskan air sampai mendidih. Jangan lupa kasih minyak sedikit biar nggak nempel adonannya. Gunting ujung plastik piping bag supaya gampang kita melilitkan di tusukan sate.
Masukkan pelan-pelan adonan yang berada di dalam plastik piping bag, dan jangan lupa diputer-puter ya, pelan-pelan aja biar hasilnya bagus. Ulangi terus sampai habis adonannya, pelan-pelan aja ya. Bolak-balik ya biar matangnya merata. Kalau sudah matang, matikan kompor, angkat dan tiriskan. Satu resep aku dapat 45 biji. Untuk balurannya, siapkan 2 butir telur ayam dan 1 tepung beras. Kocok sampai halus, sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kocok sampai semuanya tercampur. Panaskan minyak, lalu masukkan sempol ayam ke dalam adonan telur. Jangan lupa dibalik biar nggak gosong. Ini aku cuma menggoreng 3 buat contoh aja. Oke, sudah matang. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.